Oke guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue lagi kangen ke NCT U. Kebetulan teman-teman dari NCT Dream juga nyaranin denger yang I owe you, saya hutang kamu. Oh enggak, bercanda guys. Oke, sebelum kita mulai, kita daftar dulu guys. Ada Taeyong, Kun, Doyoung, Yangyang, Sotaro, Chunlo, sama Jisung guys ya. Oke, ini the best juga nih guys. Oke, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys ya, dapet yang color coded. Kayaknya nih soundnya juga bagus-bagus nih guys ya, jadi kita gak masalah untuk denger di color coded version nih guys. Ini NCT U guys ya, I owe you, kita langsung react aja guys seperti apa soundnya. Kita dikerjain lagi gak nih pakai sound-sound aneh, langsung ceplok. Damn, keren guys, ini pakai tape simulator nih guys ya, pakai pita guys nuansanya. Di depan nih liat gak sih kayak di play di pita, kueng neng neng, keren sih guys. Aja kayak musik Motown zaman dulu guys. Coba nih kayak ngepop banget ya. Coba gue pengen tahu. Sejauh ini enak soundnya guys. Oke. Okay. Ampun Taeyong, ampun, salah apa gua, suara lu emang gila sih ya. Terus suaranya sedikit dihancurin guys ya, dipitain semua nih. Ini gak tau nih guys ya, mereka mau achieve rada vintage kayaknya. Guys, ini gila guys. Ini Yangyang gua juga jarang, gua nge-react ada Yangyang guys ya. Gue gak tau dimana, gue kayaknya pernah, tapi gue masih belum familiar dengan nama Yangyang nih guys. Make a wish ya, kalau gak salah ya. Anjrit, NCT the best guys. Ini lagu yang banget guys. Ini bener-bener, ini gue satu suka sama teknik mixing ya guys. Rada dihancurin ini gue suka banget mixing rada dihancurin kayak gini. Kun-kun, ngeri. Gila, gue denger suara Chunlo langsung merinding ya. Nih, sini guys. Asik. Lo-fi guys, karena suaranya kayak suara pita dilemesin, dikencengin lagi. Ngerti gak sih guys maksudnya? Asik banget denger nih. Kayak lo-fi. Ya kan, kalian perhatiinnya gitarnya nge-palm itu kan dikirim makanan, dibuang di cung-cung-cung. Lihat suaranya kayak pecah-pecah. Pita gitu, krak 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 gitu. Ikun juga bahaya ya soundnya, suaranya. Oh. Ah. Sotaro. Oh, Sotaro yang gini-gini di Make a Wish guys ya. Itu gayanya keren banget sih, gue jujur aja suka banget gue. Keren. Jepang ya? Yang lagi. Ini gue jarang denger nih guys ya, suaranya Kun sama Yangyang. Tapi gila, di sini nih mereka kayaknya rada well take. Jisung keren nih, suaranya dipecahin gitu, gue suka banget ya guys. Nih lih, suara Jisung guys. Gue dari kemarin guys, emang gue udah nunjuk nih satu orang ini. Jisung nih rada ngeri guys, vokalnya ini gila guys. Yang terakhir, apa, yang lagunya ini apa namanya. Aduh kan gue lupa lagi guys, yang mereka masih bocah kan suaranya belum sepecah ini guys. Tadah. What? Apa ini yang terjadi saudara-saudara? Lihat pattern ya guys, dirubah. Oke, ini masih begini, chill. Naik. Sidechain kompresor men. Wet, wet, wet. Gila, keren banget mixingnya. Sikat. Wah, keren. Wah, keren barah. Asik nih guys. Oh, dimasukin snare di situ, gila, gue nggak kepikiran guys. Pertama kick dimasukin untuk dipas di downbeatnya 2-4 dimasukin snare ini, gila sih. Nih, moodnya berasa nih guys. Dek, tak. Ah, keren. Telephone effect. No. Kalau Taeyong gue nggak tahu deh. Taeyong, Mark itu nge-rap udah ngeri guys. Jeno, Johnny. Sikat Taeyong. Hmm.
Gila keren parah. Keren parah. Di bagian yang dimana sini snare lagi guys. Ini gila polanya per 8 bar. Per 8 bar. Iya per 8 bar. Kosong masuk snare. Kosong masuk snare. Di bagian yang juga gitu nih. Pas di bagian teong yang gak ada snare. Di yang masukin snare nih guys. Sabi gila. Sikat. Lu pas di Taeyong kayak joget nahan guys ya. Cuman kita dihiasin sama sound apa rapnya Taeyong yang gokil. Pas masuk diang yang mulai agresif dimasukin snare. Yes, gitarnya mau tone sekali. Pip 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 kasih delay gitu guys. Ini kalau kalian pakai 5.1 Dolby guys ya, mungkin bisa diputar gini. Gue enggak tahu nih teknologi mixingnya udah masuk ke 5.1 apa tetap stereo, gue enggak ngerti gue. Tapi asik banget berasa muternya guys ya. Depth of field-nya berasa. Itu kayak semacam kalimba ya. Klong klong. Disantain lagi. Oke. Dinamis guys, ini lagunya guys. Asik. R&B ya di sini. R&B lo-fi, ada enggak itu R&B lo-fi? Oh, doyong. Ini ngedit vokalnya juga rapi, guys. Ini gue suka banget dia punya gate main di sini. Cut-cutting-nya. Hup. Cuman delay doang ya, rapi banget. Pakai suara organ di sini. Oke, okay, why not? Oh guys, makasih NCTzen udah kasih judulnya I Owe You. Ini gue sangat suka banget sama lagunya, guys. Gokil. Mood banget, guys. Oke, Taeyong bernada di sini bukan rap ya. Jangan bilang habis. Oh, belum. Anjir, Jisung ya. Jisung masuk yang rada-rada speech gitu guys, kayak rap. Dimasukin doyong yang langsung bernotasi gitu. Ini manis banget sih doyong juga sih. Gila, doyong tuh suara sama muka tuh emang sama banget guys ya. Jadi kayak emang bagus suaranya. Suara ganteng guys. Sound ganteng. Makin nge-reverb. Makin nge-reverb. Wah, keren. Nah nih guys, ini ngomongin produser guys. Ini gak seperti gue denger sebelum-sebelumnya guys. Ini siapa yang produce guys? Kayaknya gak ada di tulisannya di sini guys. Ini karena channel ini bukan resminya guys ya. Tapi ini gila nih, soundnya gue suka banget. Sama notasinya gue juga suka. Chill-chill gimana gitu. Part-part compose-nya juga asik banget guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe gue guys. Ceplok!